يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 19 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Masih kita di dalam bab yang ke-6, penulis mengatakan babut taqwa, bab takwa. Dan takwa diambil dari kata wiqayah secara bahasa, yang artinya adalah an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhaf. Seorang hamba menjadikan sesuatu penghalang antara dia dengan suatu yang dia takuti. Itulah yang disebut dengan takwa secara bahasa. Seseorang menjadikan penghalang antara dia dengan sesuatu yang dia takuti. Dan takwa disebutkan oleh para ulama salafus saleh dengan berbagai macam definisi. Di antaranya oleh Ali bin Abi Talib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan at-taqwa al-isti'dad li yaumir rahim. Taqwa adalah persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian al-khawfu minal jalil, takut terhadap Allah yang maha besar. Kemudian al-amalu bit-tanzih, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat Islam. Ini takwa. Takwa persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Apa saja kira-kira yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian, itulah takwa. Kemudian takut kepada Allah yang maha besar, itu juga disebut dengan bagian dari takwa. Kemudian yang ketiga, beramal sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama Islam. Adapun takwa menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan at-taqwa, atau Abdullah bin Mas'ud, antara dua itu, beliau mengatakan taqwa adalah an yuta'a fala yu'sa, Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Itu ketakwaan, Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yu, Allah selalu diingat dan tidak dilupakan.
Itu adalah arti dari takwa yang disebutkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan arti takwa yang menurut mereka jami' yang menyeluruh artinya apa saja yang dibutuhkan, kata apa saja yang diperlukan dalam takwa dan kata apa saja yang tidak diperlukan. Mereka mengambil sebuah arti dari salah seorang tabi'i. Beliau mengatakan an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Taqwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan ketaatan tetapi bukan seenaknya sendiri tetapi dengan petunjuk dari Allah. Kenapa mengerjakan ketaatan tersebut? Karena ingin pahala dari Allah. Menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut akan siksa Allah. Nah, inilah yang disebut dengan takwa. Baik, pada pertemuan sebelumnya mungkin Ustaz Saleh Abu Muhammad Hafizahullah sudah membaca beberapa ayat. Sampai ayat keberapa? Hah? Belum. Baik. Berarti baru mulai ya. Baik. Sekarang kita mulai ayat yang pertama. Di sini penulis membawakan 5 ayat. Sebagaimana kebiasaan beliau di dalam bab yang baru, beliau selalu menyebutkan ayat dulu baru hadis-hadis yang berkaitan dengan takwa tersebut. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan ayat ini kaitannya dengan bab adalah perintah wajib bertakwa kepada Allah. Ayat ini kaitannya dengan bab adalah perintah wajib bertakwa kepada Allah. Karena ayat ini di dalamnya ada perintah ittaqullah. Itu kata perintah. Fi'lul amri kata perintah. Ittaqullah diambil dari kata Arab ittaqa yattaqi. Kemudian jadi kata perintahnya ittaqullah untuk bentuk jamak. Bertakwalah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan ayat ini dengan bab adalah perintah wajib takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengatakan perintah adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras berhak mendapatkan siksa atau diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Ini disebut dengan perintah. Dan ulama usul fikih mengatakan wal asru fil amril mutlaq yadullu lil wujub. Asal hukum pada sebuah perintah yang mutlak tanpa ada batasan menunjukkan kepada kewajiban. Maka wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di ayat ini dibawakan oleh penulis tujuannya untuk apa? Untuk menyebutkan bahwa hukum takwa wajib. Hukum takwa wajib. Baik. Adapun faidah dari ayat ini, satu, para ulama tafsir di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu farbi'i biha sam'a fa inna fiha amran amaraka Allah bih aw nahyun nahaka Allah an." Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala engkau dengar mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, maka letakkanlah pendengaranmu dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya di dalamnya pasti ada salah satu dari dua perihal. Perintah yang Allah perintahkan kamu atasnya, atau larangan yang Allah larang kamu darinya. Maka coba kita lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ada perintah di situ. Berarti benar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan senantiasa besar benar, karena gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah pertama. Ini kalau antum baca Al-Qur'an, ya mudah-mudahan punya waktu untuk setiap hari baca Al-Qur'an walau satu ayat dengan segala macam aktivitas kita. Walau satu ayat para ikhwan. Dia adalah perdagangan yang tidak pernah akan merugi membaca Al-Qur'an walau satu ayat. Habis subuh. Maka apabila kita baca Al-Qur'an, kita akan dapati ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah atau larangan. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah sebagaimana sudah kita sebutkan, hukum bertakwa wajib. Hukum bertakwa wajib. Yang mana diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak bertakwa, dan siksanya berat. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah, dari ayat ini adalah, takwa yang diinginkan adalah takwa yang ditunjuki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya adalah Allah berfirman setelahnya, haqqa tuqati. Sebenar-benar takwa, tidak asal takwa. Maka dalam seluruh ibadah yang kita kerjakan, apapun itu bentuknya, maka kerjakanlah yang sesuai dengan petunjuk. Disinilah perlunya ilmu agama. Karena kita tidak akan bisa mengerjakan takwa dengan sebenar-benar takwa kecuali dengan ilmu agama. Makanya dakwah salaf senantiasa selalu mengajak kaum muslimin agar menimba ilmu agama. Karena tidak akan bisa mengerjakan perintah apapun kecuali di atas ilmu agama. Seperti takwa ini, tidak bisa kita bertakwa kecuali kita mengetahui apa itu takwa. Dan tadi sudah kita pelajari. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah surat Ali Imran, dari ayat ini maksud saya, surat Ali Imran ayat 102, para ulama mengatakan ini adalah rukun istiqamah. Dari surat Ali Imran ayat 102 terdapat rukun istiqamah. Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu, inti sesuatu. Itu rukun. Yang tidak sempurna sesuatu kecuali dengannya. Makanya kalau ada untuk inti, walau sebenarnya ada makan untuk. Untuk inti. Ya. Kalau seandainya tidak ada intinya, berarti tidak namanya untuk inti. Itulah rukun dari untuk. Nah, rukun Islam misalkan dua kalimat syahadat, dirikan sholat, bayar zakat, berpuasa, bayar zakat, berhaji ke Baitullah.
jika tidak dikerjakan rukun ini, tidak ada Islam. Maka begitu juga rukun istiqamah, jika tidak dikerjakan rukun ini, tidak ada istiqamah. Dari surat Ali Imran ayat 102 kita ambil pelajaran, ada rukun istiqamah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa rukun istiqamah adalah yang pertama, berjalan di jalan yang benar. Dari ayat kita ambil dari mana? Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi jalannya harus benar. Kalau tidak benar, maka tidak dinamakan takwa. Yang kedua rukunnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rukunnya itu selalu berjalan di jalan yang benar. Itu rukun kedua dari istiqamah. Selalu berjalan di jalan yang benar. Tidak akan pernah tercipta istiqamah kecuali dengan kata selalu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbathahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan suatu amalan, beliau tetapkan amalan tersebut. Beliau tetapkan amalan tersebut. Saya punya pengalaman akan hal ini. Suatu saat kita bersama Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Kemudian dulu kita ngaji kitab, kalau tidak iya, ngaji kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Bukhari. Kemudian beliau bercerita dari kisah di balik pengajian kitab itu, bahwa ini kajiannya di masjid kampus, bahwa ada panitia dari masjid kampus menghubungi Syekh, Syekh kita ngaji di masjid kampus setiap Kamis habis subuh bagaimana? Kata Syekh, ahlan, ayo. Kemudian pengajian yang pertama kitabnya kecil gitu. Karena Syekh ternyata, beliau bercerita setelah itu, setelah lama beliau bercerita, saya sebenarnya ingin melihat bagaimana keinginan para mahasiswa. Ternyata pertemuan pertama membludak sampai keluar masjid, masjidnya besar. Saya akan lihat pertemuan kedua, ketiga, keempat. Istiqamah, kalau istiqamah maka kita akan beranjak kepada kitab yang lebih tebal. Ternyata istiqamah. Kalau sudah Kamis pagi subuh penuh. Kalau bukan Kamis subuh mungkin enggak penuh. Entah mahasiswanya sholat di mana, enggak tahu. Karena tidak ada kismul aman, bagian keamanan enggak ada. Semuanya berdasarkan atas muraqabatullah azza wa jalla. Akhirnya setelah selesai kitab kecil itu, baru beliau membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang kitabnya tebal, ratusan hadis di dalam. Nah, itu ceritanya. Intinya orang muslim terkenal dengan istiqamahnya. Tidak mudah gamangan. Tidak mudah berubah-rubah. Istiqamah. Maka ketika kita membuka pengajian ini harus istiqamah. Tidak boleh berhenti atas alasan yang kadang-kadang tidak terlalu penting. Maka usahakan kajian Riyadhus Salihin bukan hanya hari Rabu atau bukan hanya hari-hari yang ustadznya senantiasa semangat untuk mengisi. Harus istiqamah. Karena itu simatul muslim, itu adalah tanda seorang muslim. Karakteristik seorang muslim itu istiqamah. Karakteristik orang beriman itu istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, maka kemudian mereka istiqamah. Itu disebutkan oleh Allah dua kali dalam Al-Qur'an, surat Fussilat, surat Al-Ahqaf. Dan ditafsiri oleh manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya orang yang beriman yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tanda paling dominan di dalam dirinya adalah istiqamah. Nah, rukun istiqamah dua dari ayat ini, berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar. Janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Seperti itu. Berarti kalau istiqamah istrinya cuma satu, enggak juga. Ya. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Karena itu syariat Islam. Baik. Kemudian ayat yang kedua. 5 menit cukuplah ayat yang kedua. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surah At-Taubah ayat 16. Hubungan ayat ini dengan bab adalah sama perintah wajib untuk bertakwa. Karena di situ juga perintah. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kemudian yang kedua, faedah dari ayat ini. Jadi hubungan dari ayat ini dengan bab adalah sama hukum bertakwa wajib sebagaimana ayat yang pertama. Tetapi ada penambahannya, mastata'tu, menurut kesanggupan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya takwa sesuai dengan kesanggupan, tapi tetap juga dikerjakan. Saya beri contoh, sholatnya dia dalam keadaan sakit, maka tetap dia sholat tapi sesuai dengan kesanggupan, bukan berarti tidak sholat karena berdalil dengan surat At-Taghabun ayat 16 ini. Kan sesuai dengan kesanggupan, saya enggak sanggup sekarang sholat, maka kita katakan Anda muslim baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka tetap wajib sholat selama masih sehat, selama masih berakal, bukan wanita haid dan nifas. Jadi kata-kata menurut kesanggupan, yaitu kerjakan amal ibadah tersebut sesuai dengan kesanggupan, bukan berarti tinggalkan amal ibadah tersebut ketika tidak sanggup. Lihat, hati-hati ya, bedakan kata-katanya. Yang dimaksud dengan menurut kesanggupan adalah mengerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan, bukan berarti meninggalkan perintah tersebut ketika tidak sanggup, bukan. Contoh, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jam. Salatlah dalam keadaan berdiri. Tetap salat. Kalau enggak sanggup tetap salat, tapi duduk. Kalau enggak sanggup duduk tetap salat, tapi berbaring. Itu yang dimaksud dengan kesanggupan. Berjenggot, tetaplah berjenggot. Enggak sanggup Ustaz, karena dikeluarkan dari pekerjaan, maka cari pekerjaan lain. Karena perintah berjenggot wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah bahwa Islam itu mudah. Siapa yang mempersulit dalam mengamalkan keislaman, pasti Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Inna dina yusrun lan yushadad dina illa ghalabah. Sesungguhnya Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Apa bukti mudahnya? Mengerjakan perintah sesuai dengan kesanggupan keadaan. Contoh, seorang wanita hamil menyusui tidak sanggup untuk berpuasa, boleh berbuka dan dia qadha di lain hari, menurut pendapat yang mengatakan qadha. Seorang musafir
tetap disyariatkan puasa, tapi ketika dia tidak sanggup, dia bisa memilih untuk tidak puasa dan dia qadha di lain hari. Seorang sakit akut datang tiba-tiba, diharapkan dengan kesembuhannya dengan cepat, boleh dia tidak berpuasa kalau tidak kuat. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan, nanti diqadha di lain hari. Islam sangat menjunjung kemudahan. Makanya di dalam ayat-ayat puasa Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Dan ini membuat kita bangga menjadi seorang muslim, yaitu mengerjakan ketakwaan sesuai dengan kemampuan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan dari perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Tetapi itu adalah perintah sesuai dengan kemampuan. Adapun larangan, tidak ada kata-kata sesuai dengan kemampuan. Larangan hanya menjauhi, bukan mengerjakan. Maka tidak perlu untuk sesuai dengan kemampuan. Saya beri contoh, orang minum minuman keras, khamr yang memabukkan, dia biasanya minum 3 kali sepekan. Kemudian karena dia ingin bertakwa, maka dia katakan, saya kan ingin menjauhi tapi sesuai dengan kemampuan. Nah, ini tidak benar. Untuk larangan tidak ada kata-kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena larangan hanya sekedar menjauhi. Adapun untuk mengerjakan perintah, maka itu sesuai dengan kemampuan. Hadza wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.